tadi Mbak Dian nggak ada, adanya adiknya Mbak Dina. Tapi pernah curhat nggak sih Mbak Dian sama Haji Lulung sendiri, Ustazah Lulung? Mbak Dian, saya belum ketemu sama dia. Saya baru ketemu sama adiknya. Ini namanya. Masih pada bingung kan, ini sama kecadar, kan? Tapi untuk pengambilan tema hari ini sendiri kan menyangkut bidadari yang nggak boleh cemburu seperti itu. Mungkin seperti apa bisa dijelasin? Request atau seperti itu. Oh, jadi kita di sini kalau pengajian di sini suka ada tema masing-masing. Kadang-kadang kita yang nanya, kadang-kadang dari majelis taklim juga nanya temanya apa ya, Bu Ustazah? Ya, temanya kayaknya tentang bidadari ya. Bidadari apa? Bidadari agar cemburu gitu. Jadi kita sama-sama nanti judulnya bukan dari sini, bukan dari aku juga, tapi dari jemaah. Bukan karena ada momen tertentu ya. Bukan karena broadcastnya Mbak Dian yang panjang lebar itu ya? Enggak juga sih ya, itu yang membuat mama semua kan suka pada punya cemburu ya. Cuma Mbak Dian, saya juga punya rasa cemburu. Ini juga punya rasa cemburu. Normal. Cemburu kan?